Pemirsa, kepolisian daerah Jawa Barat akan mempidanakan sopir mobil sedan yang nekat menabrak dan menyeret anggota Satuan Lalu Lintas Polsek Cicendo hingga menempel di kap mobil di Jalan Pasir Kaliki, Cicendo, Kota Bandung. Selain ditilang, polisi akan menjerat sopir tersebut dengan pidana umum karena telah melawan petugas saat sedang menjalankan tugas. Inilah video viral sebuah mobil sedan yang menabrak hingga menyeret seorang anggota Satlantas Polsek Cicendo, Brigadir Nathan. Kejadian tersebut berawal saat Brigadir Nathan akan memberhentikan kendaraan dengan nomor polisi B1980PRF warna hitam yang diduga melanggar lampu merah. Namun tiba-tiba sopir mobil menabrak Brigadir Nathan hingga menempel di kap mobil bahkan terseret sejauh 100 meter. Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Sufahriyadi mengatakan, mobil yang telah menabrak hingga menyeret anggota Satlantas Polsek Cicendo tersebut telah disita dan sopirnya ditilang. Meskipun sopir mobil tersebut telah ditilang, pihaknya akan memanggil kembali sopir untuk menjalani pemeriksaan karena telah melawan petugas dengan menyeruduk anggota polisi Satuan Lalu Lintas saat akan diberhentikan. Benar, yang lagi viral itu anggota lantas yang di Cikaliki. Kemarin sudah kita bilang, sudah kita sita. Kita akan tambah bahwa mereka melawan petugas. Masalahnya, kita akan pidanakan juga. Dan ya, pengemudi ini sedang ditangani. Pengemudinya sudah ditangani. Sudah, hari ini panggil lagi, kita akan periksa, kita akan pidanakan dengan pidana umum. Kapolda menambahkan, aksi sopir yang menabrak hingga menyeret anggota Polantas tersebut merupakan tindakan melawan petugas yang sedang menjalankan tugas. Budi Setiawan, Bandung TV.